Hai guys dan selamat datang pada 24 November 2017, iPhone X akan mula dijual di Malaysia. Jika korang ingin membeli iPhone X, ini perkara yang korang perlu tahu sebelum membeli iPhone X. iPhone X merupakan telefon pertama Apple menggunakan all-screen display. 5.8 inci Super Retina di mana bezelnya dikurangkan dan hanya menampakkan skrin pada keseluruhan badan iPhone X. Ianya juga telefon pertama menggunakan OLED display oleh Samsung yang disahkan HDR compliant untuk melihat video HDR. Dengan rekaan nirbingkai, iPhone X juga peranti pertama meninggalkan physical home button. Peninggalan home button ini menimbulkan banyak kontroversi pada para pengguna. Untuk pergi ke home, anda perlu swipe dari bawah ke atas dan jika mahu ke recent apps, swipe dari bawah dan hold. Untuk memanggil Siri pula, boleh menggunakan suara Hey Siri atau tekan dan hold butang power. iPhone X menggunakan 12MP dual camera, wide angle dan telephoto. Kedua-dua kamera ini mempunyai OIS, dapat membantu menangkap gambar yang jelas dan video yang stabil. Selain itu, kamera ini mampu menangkap video 4K pada 60fps dan slow-mo 1080p pada kadar 240fps. Kamera hadapannya menggunakan 7MP depth sensing camera untuk Face ID yang menggantikan pengimbasan cat jari. Mempunyai sensor seperti dot projector, infrared camera dan flood illuminator untuk mengesan dan mengenal pasti wajah seseorang. Bukan itu saja, dengan kamera ini Apple turut menawarkan portrait mode dan animoji yang mengesan pergerakan otot muka dan membuat mimik pada kartun bergerak animoji. Selain daripada itu, iPhone X turut menawarkan fast charging menggunakan 29W power charger, wireless charger, stereo speaker untuk pendengar muzik atau melihat video, IP67 water resistant menahan percikan air dan boleh bertahan selama 1 jam 30 minit di dalam air. iPhone X akan mula dijual pada harga RM5,149 untuk 64GB dan RM5,899 untuk 256GB. Okey, itu saja guys. Kalau korang beli iPhone X, sila tinggalkan komen dekat bawah. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.